Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, sahabat-sahabat, tuan-tuan yang mulia, ini abang nak bagi nasihat sikit. Ha, kalau kita tak ada kemampuan, jangan beli motor superbike. Kenapa tu? Mari kita cerita sikit. Mari kita cerita. Tuan-tuan tengok ni. Ini adalah enjin BMW S1000RR. Faham? Ha, motor ni sekarang mengalami kerosakan. Kerosakan apa tuan-tuan? Kerosakannya bila owner bawa dia bunyi ketak ketu. Tak begitu. Apa dia kerosakan? Mari kita tengok. Kalau kita tengok daripada bunyi tu, Abang sesi pek dia datang daripada dia punya kiring shaft. Daripada mana tuan-tuan? Daripada kiring shaft. Macam mana nak tahu kiring shaft ada bunyi ke tak ada bunyi, ada rosak atau ada rosak? Mari kita pun letak tepi lu. Kita ambil ni kita kasih turun bawah sikit. Kita kasih turun bawah sikit ni piston. So kalau dia punya kiring shaft tak ada rosak, kita tikan dia tak ada turun. Tengok kan? Apa hal dah muda kan? Kita tikan, tak ada turun. Tapi kalau dia ada rusak, kita tikan, ayah, dia ada bunyi kitak. Lagi sekali tuan-tuan, kita kasih tikan lagi sikit bawah. Kalau dia tak ada rusak, tak ada turun. Rusak, dia turun. Itu bermakna tuan-tuan, itu bermakna dia punya kering shaft sudah makan dia punya. Dia punya apa tu? Dia punya bearing. So tuan-tuan, ini kalau kerusakan macam ini dia ambil jumlah mungkin sampai ke 12-13 ribu tuan-tuan. Mungkin ada orang akan persoalkan, kenapa jadi 12-13 ribu? Sebab dia punya kiring shaft harga pun sudah sampai dekat 9 ribu tuan-tuan. Belum lagi plain bearing, belum lagi dia punya gasket, belum lagi dia punya semua-semua barang lain. Tak begitu tuan-tuan. So kalau kita tiada kemampuan, jangan beli superbike. Superbike ni kijam tuan-tuan, kijam. Tak begitu. Apa-apa halia memang cio-cio mantap babu. Abang sayang korang, tak begitu.